Ini adalah dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat. Korlantas Polri akan menggelar operasi Patuh 2023 mulai pada hari ini 10 Juli sampai dengan 23 Juli 2023. Ya, pemirsa, Kombes Pol Edi Junaidi, Kabak Ops Korlantas Polri, mengatakan operasi Patuh 2023 ini digelar untuk menciptakan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban dan juga kelancaran berlalu lintas. Edi menyebut masih banyak ditemukan pengguna jalan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Menurutnya, nantinya petugas di lapangan bukan hanya menegakkan hukum namun juga menertibkan lewat edukasi, teguran dan juga himbauan. Ia mengingatkan hal ini dilakukan secara humanis dan diharapkan tidak ada komplain lagi dari warga. Sebelumnya, pemirsa, Korlantas Polri telah menggelar praoperasi Patuh 2023 pada 5 Juli 2023. Kegiatan praoperasi Patuh ini menjadi latihan untuk mematangkan operasi persiapan operasi Patuh yang dilakukan menjelang operasi Mantap Berata untuk pengamanan pemilu dan juga pilkada serentak 2024 nanti. KTP atau kartu pelajarnya ada?